Okey, assalamualaikum Cik Azmi. Waalaikumsalam. Boleh berkongsi apa ni yang boleh dibagi tahu kepada penonton-penonton video ini, apa yang berlaku di sini? Ya, insya-Allah. Okey, di sini dipanggil Kuala Ibai, muka kuala untuk ataupun river mouth lah dalam bahasa Inggerisnya. Untuk nelayan di sekitar sini keluar masuklah ke untuk ke laut dan balik ke kampung masing-masing lah. So ni sekarang ni kita dalam musim tengkujuh. Kelihatannya ombak agak besar sedikit lah. Tapi sekarang masanya tak kurang sesuai lah untuk keluar menangkap ikan ni. Jadi apa yang kerajaan negeri Kuala Terengganu buat ini masa ni untuk menyelamatkan kuala ini, apa apa yang dia mereka buat? Okey, ini macam kuala ni salah satu dia kalau orang Terengganu dia panggil dia tambun lah ni, tambun ni untuk mengelakkan hakisan. Oh, hakisan. Okey, okey. Oh, ini berapa panjang ni kira-kira? Ini lebih kurangnya dalam daripada muka sini lebih kurang dalam 1 kilometer lah. Kilometer ke sana. Lah. Ke jembatan itu ya? Ke jembatan itu. Oh, dengan adanya ni dia boleh mengelakkan hakisan. Yang fungsi utamanya macam itulah. Okey, kalau tak ada itu masa tu jalan itu boleh rosak. Mungkin sama dia, sungai ni akan jadi lebih sempit lah. Lagi satu air dari segi kedalaman air tu lah mungkin akan berkurang sikit lah. Oh, okey, okey, okey. Jadi kalau ini okey ni masa ni. Dengan ada dalam keadaan ini boleh dikatakan agak terkawal lah. Terkawal lah ya. Okey. Ini yang muara tu yang ni ya. Muaranya di sinilah. Ini pun mungkin sebahagian daripada pasir yang masuk ni lah yang kita nampak ni. Masa ni tak boleh dilayari ya. Tak boleh. Sailing ya, tak boleh. Mungkin masa ni agak kurang sesuai dengan keadaan laut macam ni lah. Kalau yang tempat memancing kat mana? Kalau memancing di sekitar sini, kawasan-kawasan sini, kalau okey, terutamanya bila air cetek, nelayan bagi yang menjala ikan, dia akan turun sampai ke tengah. Boleh. Ini berapa kedalaman ni sungai ni? Apa sungai ni sekarang? Okey, kedalaman ni memang tak boleh pergilah sebab ni agak dalam sikitlah. Ni suasana ni dalam keadaan air pasang sikit. Okey. Kalau ini boleh dikawal, makna kedalaman air berpatutan itu boleh boat sampai mana? Ya, boleh terus masuk ke dalam lah sebab belah sana banyak kampung orang lagi. Banyak nelayan. Tapi yang boat yang tak tinggi sangat. Yang small size lah. Oh, small size. Bukan yang boat besar okay. Lah. Itu kalau sungai itu apa nama itu? Ini dipanggil Sungai Ibai ni. Sungai Ibai. Jadi jembatan itu? Jembatan itu dipanggil Jambatan Kuala Ibai lah. Kuala Ibai lah ya. Itu okay. Jambatan itu penting kerana jalan raya itu menghala ke selatan. Oh, ke arah kesatan ya, yeah, okey. Dari sini kita boleh pergi ke Dungun, ke Kemaman, ke Kuantan dan seterusnya lah, ke Johor Bahru, Kuala Lumpur, mana-mana lah. Okey, ini macam mana yang pokok-pokok itu saya tengok yang baru ya? Ini ada yang lama pun ada. Yang lama, yang baru tu? Yang kecil-kecil tu memang yang baru lah. Dan apa itu? Proses mula jadilah, itu pokok ru itu. Pokok ru? Pokok ru. Boleh untuk mengawal? Dia dari segi tumbuhan ni salah satu juga cara dia lah untuk mengawal hakisan ni. Okey. Ya, terima kasih ya Cik ini. Ya, sama-sama. Okey.